sesi kedua. Di sama ini ngelewati alas seneng, ngelewati pohon kubis, pas tanam, turun wayai panen, jagung-jagungan. Nah, ini jalanan sak cumplik mana? Saiki jam siji rolikur. Sawan, mudun. Tapi kondisi ini langit rada ya lumayan adem. Ono biru nih. Oke, trek kedua kudu diliwati. Nah, oke di ujung jurang sean. Iku tebing. Iya. Nah, sekitaran ini iki tebing. Nah, duduk lewat golek kayu. Pak. Mangsul, Bu. Nah, karena itu jurni saya di Nisorgono sih. Saya liwat mana? Yuk. Ayo. Jadi saya mudun mana? Memang jalanan mencurono. Nah, di alas-alas sih. Itu alas si ladang. Perengan tapi. Perengan penduduk. Dan toto curam-curam. Jalan ini rotok acur-acur, berarti dedel duel. Koyo anu. Nah, itu tag berikutnya. Ini sore jurang itu mang, kok jurangi waduh itu. Kudu liwat terus iki. Melaku. Numpak kendaraan iso. Tak sing nyetir panggon utake coplok mbek utake gak ono. Iso numpak sepeda motor. Tapi rata-rata panggonnya sih butuh, jadi gak situ numpak sepeda melaku aja aman. Wis. Nah. Oke, wis mudun jluk wis. Kok tumbak kenceng dalane wis. Wes. Kok panah itu. Yo, ngono iku. Di. Go, arek-arek sing misur kabeh. Arek loro ngono iku sing arep dhewe iku Randy ambek Nanda iku celeng iku nyene. Gak kena panutan niku. Ku celeng niku. Oh. Ya iku arane dalane. Iku seputaran iki. Iki mung gawe piye iki? Ya munggah ya mlaku gak sikil. Nah. Ya iku wis. Iku jurang wis. Jurang menuju nang sumber pitu iku. Sumber e ora beda dari iku. Tau ngarani koyo kisahe Joko Tarub. Joko Tarub bener iku. Tapi di sini daerah tumpang ini Joko ini ya nanda ambil Randy tek-tek mas ini nyolongi sewek arek wedo-wedo itu arek luru itu. Nah, ini trek luru sih, mari kita berlanjut mana nang trek ketelu, oke? Pemirsa, tak tinggal di sini, oke? Jadi kita paten di sini ibaratnya, mari kita season ketiga ini dalannya lebih ampuh mana soalnya, oke ya? Ya, sih ya, iklan ini katil.